Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang tua dari Ika Setiani, pengiriman Polres Bojonegoro. Alhamdulillah, anak kami sudah diterima untuk mengikuti pendidikan Bintara Poluan tahun 2018. Saya tidak menyangka, seperti mimpi, rasanya anak saya bisa masuk pendidikan Poluan. Karena kehidupan saya sehari-hari hanya sebagai seorang satpam di pabrik keong emas atau pabrik bekecot. Istri saya hanya seorang ibu rumah tangga. Tidak ada uang yang kami keluarkan. Karena di luar sana masih ada yang bilang sama bahwa masuk polisi harus bayar. Saya bisa buktikan sendiri bahwa masuk polisi tidak dipungut biaya sepeser pun. Kalau ada biayanya, saya uang dari mana Pak ini? Terima kasih kepada Bapak Kapolri, kepada Bapak Kapolda Jawa Timur atas seleksi penerimaan Polri yang betul-betul bersih dan transparan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.